Ini juga ada trimmernya, ada clippernya. Ini dijual terpisah. Recommended sih kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau chest dia merah, kalau nyala dia biru. Balik lagi bersama saya Dedi Pensil di Dedi Pensil Channel, channel inspirasi termasuk rambut, barber shop dan salonnya bro ya. Kita akan mereview NG338 terbaru dari Wimak, oke? Okay? Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya. Semoga video ini bermanfaat. Langsung aja bro ya. Ini barangnya, kemasannya seperti biasa kuat dan kokoh ya bro ya. Tinju nggak mempan, kita lempar nggak apa-apa. Oke, ini ada keterangan ergonomic design. Desainnya ergonomic, enak digenggam. Pokoknya nyaman lah ya. RPM-nya 7000, DLC, USB tipe C. Baterainya 1200, pemakaian 180 menit. Oke, 2 jam pengecasan, pemakaian 180 menit. Oke, ini ada guard-nya ada 3, ada sikat, ada USB ya. Ada ini 7000 RPM, ada tipe C, udah dijelasin. Guard-nya 1, 2, 3 mili, cleaning brush, ada oil, ada USB-nya. Oke, fixed ya, blade with DLC processed ceramic moving blade. Ini diterjemahkan, nanti kameramen ya. Ditersemahkan, baterainya 1200, pengecasan 2 jam, pemakaian 180 menit. Kita cek coba isinya apa aja. Oke, kita cek mesinnya ya. Mesin dock charger. Oke, guard-nya ada 3 ya bro ya. Guard-nya ada 3. Sikat, kabel USB, oli, dan ini penutupnya ya, penutup buatnya ya, penutup blade-nya ya. Dan ini manual book. Oke, kita masukkan. Nih, dock charger. Ada pertanyaan kameramen? Ini mirip Wimak yang warna hijau, yang 317, 317 dan 133. Kalau nggak salah ya, nanti ditampilkan. 317 dan 133. Oke, kita cek dulu dock charger-nya. Merah ya bro ya? Ya. Kelihatan? Oke. Okay. Tinggal kita tambah dock charger. Sama. Sama merah ya? Ya, betul. Ini bahannya full plastik bro. Ringan, enak, full plastik. Kita timbang. Kita timbang. Oh, ringan banget bro. 155 gram. Ringan. Blade-nya. Tapaknya berapa? Sama 41 gram. Oke, kita langsung ke mesinnya. Bunyinya seperti apa? Ini satu speed ya. Ringan banget, full plastik, kombinasinya bagus banget, bertekstur ergonomik, enak digenggam. Dan belakangnya ada keterangan blade-nya ada Wimak gitu ya. Black DLC. Fixed ya, pisau besar. Dan bertekstur larik, di sampingnya ada teksturnya, depannya ada teksturnya. Kombinasinya warna emas dan black ya. Ini ada satu warna ya. Ini juga ada trimmernya, ada clippernya. Ini dijual terpisah. Recommended sih kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau chest dia merah, kalau nyala dia biru. Baik. Yang minat segera order di Dedi Pensil Barber Supply, dijamin recommended ya, tidak original uang kembali. Silakan di order. Salam satu gunting karena ganteng aja tidak cukup. Thank you guys. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming.